Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar ya, sekedar mau laporkan dari lokasi ini ada di Man Binamu. Iya. Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi. Di mana matahari berada pada posisi di utara, ya. Pagi ini jam apa nih, Garing? Di sebelah utara. Iya. Iya. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Ini adalah hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 17 Juni. Di mana kami bersama dengan teman-teman di Manjeni Ponto menyaksikan langsung dengan mata kepala terjadi suatu keanehan. Saya katakan ini adalah keanehan karena sebelumnya saya belum pernah melihat di mana yang jadi kebiasaan matahari pagi terbit di sebelah timur. Tapi sekarang baru menjelang jam 8 ternyata matahari sudah berada pada posisi utara. Tidak biasanya terjadi seperti itu. Sekali lagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut kami aneh karena tidak pernah kami menyaksikan sebelumnya bahwa matahari ini terbit, ya, sepertinya, ya, ya, kelihatannya ini agak aneh karena biasanya matahari itu pada pagi hari seperti ini berada pada posisi timur karena biasanya terbitnya di timur, tapi sekarang saya perhatikan matahari berada di sebelah utara. Ini ada di sebelah utara. Sekarang matahari ada di sebelah utara. Kita berdiri. Iya, di pagi hari, ya, kami ini bersama dengan teman-teman di ya di Manjeni Ponto berdiri di posisi selatan. Dan ini matahari ada di posisi utara. Ini adalah fakta dan kenyataan, ya. Nah, ini ada masjid di sini. Ya. Ini adalah posisi timur. Jadi yang saya rekam itu adalah posisi timur. Dan sekarang ini matahari sudah terbit di sebelah utara. Sepertinya ya berada pada posisi utara. Jadi ini kalau kita sebagai orang beriman, selaku orang muslim, ya, di mana kita biasa dengar ada peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa salah satu tanda daripada akan terjadinya kiamat adalah ketika matahari sudah terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Nah, sepertinya dengan situasi yang kita lihat pada pagi ini adalah merupakan satu isyarat bahwa satu waktu nanti matahari ini akan terbit di sebelah barat karena sekarang sudah berada di sebelah utara. Ya, ini saya kira cukup sekian laporan dari saya yang melihat langsung peristiwa ini. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, paling tidak menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kiamat itu betul-betul akan terjadi dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.